Nah, ini saya sudah buka behel sama tutup ini sama bautnya. Sini baut, sini delta box sudah buka kiri kanan. Kita langsung buka yang body kiri kanan. Nah, ini ada baut guys, di sini ada baut 10. Lalu di sini ada baut Philip ya, baut lancip. Dan di sini juga ada baut ya. Oke. Nah, ini guys, jangan lupa ini ada kancing nih. Ini tinggal ditekan aja ke bawah. Tekan, nah seperti ini, nah langsung dicopot, dilepas. Nah, untuk melepas body ini, baut itu dua dilepas. Nah, ini pakai alat dicongkel ya, pakai alat seperti ini untuk kancingnya dilepas tuh seperti ini alatnya ya. Oke. Ah, seperti ini udah terlepas guys ya, sudah terlepas. Nah, ini bodinya sudah terlepas tuh, jadi body ini sama ini terpisah ya. Kita buka yang sebelahnya lagi seperti ini ya. Oke, jadi body ini sama body ini terpisah dia, jadi tinggal ceplokin aja, agak ditarik sedikit seperti ini. Kita langsung buka ininya. Nah, sekarang kita buka untuk stop lampnya, karena ini nyatu guys, stop lamp sama body ini bawah nyatu. Ini ada baut di sini satu, di sini satu ya, sama di sebelah kiri juga seperti ini. Oke, ini ada satu bautnya. Nah, seperti ini sudah, bautnya sudah dilepas. Nah, tinggal ditarik saja, dan untuk soketnya tinggal dicabut saja, dipencet ya guys. Untuk soketnya posisinya dipencet sebelah sini, set, pencet langsung ditarik seperti ini. Langsung kita custom guys, ditunggu hasilnya guys. Part 3 berarti ya. Untuk pemasangan lampu stop atau custom lampu stop, harus bongkar body semua ya sini. Seperti ini guys. Lanjut part 3-nya. Check it out.